بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر دنيا ودين صلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا حبيبنا شافينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سمعناك العلم لنا إلا معلمتنا إنك أنت العليم الحكيم حول لا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال الشيخ Al Imam Al Hafiz Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah Al Jufi rahimahullahu taala. Amin. Bab samari ma'a dhaifi wal akli. Ini bab tentang ngobrol bersama tamu dan keluarga. Apa hukumnya? Bagaimana ngobrol sama keluarga? Hmm. Wa bilaiqala hadathana Abu Nu'man qala hadathana Mu'tamin bin Sulaiman qala hadathana Abi qala hadathana Abu Usmana an an Abdul Rahman bin Abi Bakrin dari Abdul Rahman bin Abi Bakar an ashabus sufah kanu unasan fuqara'a bahwa ashabus sufah itu mereka adalah golongan manusia Iya, yang fukura, fakir, orang -orang fakir. Orang-orang fakir. Wa anna nabiyya Wa anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam dan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, "Man kana indahu ta'amun ini Siapa saja yang ada di sisinya makanan mencukupi dua orang. Ya. Siapa saja yang mempunyai Makanan mencukupi dua orang, fal yadhhab misalisin. Maka hendaklah dia itu ya pergi dengan yang ketiga. Maksudnya apa? Ya ajak orang ketiga. Maka hendaklah dia ajak orang ketiga. Hmm. Jadi makan kita makanan kita cukup hanya dua orang. Ajak satu lagi, jadi tiga orang. Jangan bilang, ini udah cukup nih, jangan. Sono-sono aja. Jangan begitu. Ya. Jangan bilang begitu. Ini udah cukup loh sono-sono. Jangan. Tapi apa? Kita ajak orang. Entar jadi nanti jadi banyak. Yang sedikit jadi banyak lantaran apa? Bersama-sama gitu ya. Wah in arbaun fakamis dan jika ada memenuhi empat mencukupi empat orang maka eh, lima cari yang kelima ajak satu orang lagi awasan disun atau keenam cari lagi untuk yang ketujuh gitu ya terus begitu ajak jangan sampai ada orang mau makan sama kita rame-rame umpama kalau putaran kan begitu ya, makan putaran ya. Satu berempat orang ada teman kita nggak kebagian ajak. Jangan udah penuh nih, jangan begitu ya. Yeah. Jangan. Udah sempit umpama nih tempat kita sempit nih. Ya yeah, kamar kita sempit nggak penuh nih. Udah, udah so -so -so. Jangan ajak sama itu. Ayo sini, entah jadi lega. Leganya bisa lega tempat, bisa lega hati nyenyak tidurnya. Wa inna Abu Bakrin jaa bisalasatin. Dan sesungguhnya Abu Bakar beliau pernah datang dengan membawa makanan yang cukup tiga orang. Fantola kon Nabiu Shallallahu Alaihi Wasallam bi asalatin. Lalu datang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan membawa makanan cukup sepuluh orang. Qala fa huwa ana wa abi wa ummi. Ia berkata rawinya maka dia itu saya dan abi iya, Bapaku, bapakku umi dan ibuku fala adri maka aku enggak tahu qala ia berkatakan ia mengatakan wa murati dan istriku ia, ini rawinya ragu ya wa khadimun bainana wa baina baiti abubakrin dan yang membantu iya, pembantu khadam khadimnya di antara kami dan di antara ya, rumah Abi Bakar. Wa inna Abu Bakrin ya ta'asha ta'asha inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sesungguhnya Nabi uh, Abu Bakar beliau makan malam di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya di sisi Nabi dekat Nabi. Summa la bisahi susuliyatil isya'. Kemudian beliau tinggal di dekat nabi tadi, sekira dilakukan sholat, jadi sampai masuk waktu eh, suliyatil Isya sampai dilakukan sholat Isya, jadi sampai waktu Isya. Ini kan babnya apa tadi? Ngobrol bersama tamu dan keluarga ini. Hadis dari apa sanad akhirnya Abdurrahman bin Abi Bakar. Jadi anaknya Abu Bakar sedang menceritakan abaknya. Ya. Abdurrahman sedang menceritakan abaknya nih, sedang menceritakan bapaknya. Nih berarti ngobrol gitu. Makan habis maghrib makan. makan. Sumur kemudian ia kembali fala bisa lalu dia tinggal hatta ta'asya nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sehingga makan malam oleh nabi sallallahu alaihi wasallam faja'a ba'da ma madha min al-laili ma syaa Allah qalat lahu imra'atuhu wa ma habasaka an adyafika au qalat daifika qala awama ayah asyaituhum asaitihim faja'a ah. lalu datang ia datang Abu Bakar ba'da ma madha min al setelah berlalu banyak ma malam masyaallah apa yang Allah kehendaki qalat lahu imra'atu berkata perempuannya Abu Bakar istrinya dia kepadanya kepada Abu Bakar wa mahabasa kaan adyafika apa ya yang menghalangi engkau menahan engkau daripada tamu-tamu engkau ya apa yang menghalangi engkau apa yang menghalangi engkau untuk menjamu tamu-tamu engkau hmm. Awqalat daifika Ini raw, rawinya ragu Awqalat daifika Apakah pakai adiyafi Pakai jama ataukah daifi Pakai mufrad Qala berkata Abu Bakar Awama yeah. Asyaitihim Apakah kamu sudah makan malam Bersama mereka ya. Berkata istrinya Abau mereka enggak mau Mereka enggak mau makan malam hatta taji'a sehingga engkau datang wahai Abu Bakar. Jadi tamunya enggak mau makan sebelum Abu Bakar pulang. Kun uridu sungguh mereka udah ditawarin fa abau namun mereka enggak mau. Qala fa zahabtu ana fakhtabtu berkata rawi fazahabtu lalu aku pergi anak taukid ya fahtabtu ya. lalu aku bersembunyi ini ya anaknya nih ya ngomong begitu faqala maka berkata Abu Bakar ya gun ya gun saru wahai gun sar ini gun sar ini kalimat kalimat marah ya fajad fajada wa sabba lalu ia mencalaknya. Ya wa qala dan ia berkata kulu lahanian makanlah kamu makanlah lahanian sama ku, lahanian makanlah kamu fa qala wallahi la atamuhu abadan maka berkata ia demi Allah aku tidak makan dia selama-lamanya wa demi Allah ma kunna nakhuzu min luqmatin illa roba min asfi min asfaliha aksaru min a. demi Allah tidaklah kami mengambil daripada satu suapan melainkan dia bertambah roba bertambah riba itu bertambah roba bertambah ya min asfaliha dari semula, aksarumina, lebih banyak daripadanya jadi tidaklah dia makan melainkan bertambah, jadi setiap kali dimakan bertambah dia makan bertambah, dimakan bertambah makanya tadi kan apa, kalau kita ada datang, kita punya makanan cukup untuk tiga orang ajak, untuk dua orang kita punya makanan untuk dua orang ajak yang ketiga Ntar nambah kita punya makanan cukup tiga orang, ajak yang keempat, ntar nambah. Dan ini saya rasa apa aja kita, kita bagi orang, insya Allah makanan kita jadi nambah. Uang kita bagi orang, insya Allah akan jadi nambah. Kita sedekah, insya Allah akan jadi nambah. Itu namanya barokah. ziyadatul khair bertambah kebaikannya bertambah 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 sedikit tanahnya aturan beberapa meter saja tambah 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 itu namanya berkah qala Ya'ni yakni hatta syabi'u ia mengatakan ia kehendaki sampai mereka kenyang. Wasorat aksar mimakanat kau dan jadilah tu makanannya lebih banyak daripada apa yang ada sebelumnya sebelum itu jadi banyak. Fana Abu Bakrin lalu melihat kepadanya oleh Abu Bakar faiza ia faizan iya, kama iya, au aksar minha maka tiba-tiba ia sebagaimana dia itu atau lebih banyak darinya makanannya faqala li lalu Abu Bakar berkata kepada istrinya ya ukhta bani firasin ma aza. wahai saudara perempuan bani firas apa ini ini maksudnya panggil istri kalau kita mau istriku ya apa ini Mau Betawi manggilnya apa kira? kira apa ini? Kok bisa begini? Bisa jadi banyak gini? Qalat la wa qurrata aini tidak wa qurrata aini. Wahai kesenangan hatiku ya. Qurrata ain. Qurra qurratu ain. Tenang, sejuk aini pandangan mataku. Maksudnya kecintaanku. kesenanganku. La iyal ana aksar minha kaum la kabi salah si maratin. Sungguh dia itu sekarang lebih banyak darinya sebelum itu dengan tiga kali. Jadi tiga kali lipat jadi banyak. Ini makanannya lantaran dibagi tamu suruh pada makan. Jadi Kita tuh, hidangin orang makan, bukan bikin susah, bikin banyak. Jadi, jangan takut susah, iya kan? Banyak banget orang ya. Masya Allah, kita kasih makan, bukan bikin susah duit kita, makin banyak, bukan bikin susah kayak kita makan di sini, Iya pagi-pagi itu kan enggak sedikit banyak tapi bukan bikin susah kita bikin banyak duitnya bikin banyak kayak bahkan seperti kagak bersedekah enggak berasa jadi wahai ya yang ragu-ragu bersedekah bersedekahlah kayak kita lelang wakaf jangan takut bersedekahlah ya atau kita enggak mampu untuk bersedekah ya ya ya, ya hutangin dah itu <laughs> ya. tingkat yang tinggi bersedekah yang kedua apa cariin pakai itu ya <laughs> yang ketiga dihutangin ya bersedekahlah bersedekah kita kasih lillahi taala duit kita bukan mikin habis mungkin banyak Valias dad, valias dad, valias dad, tapi yakin Jangan ketika ng ngasih Ngasih tapi kagak yakin Ya, ya, habis dah Ya, ya Habis <laughs> Jadi harus penuh keyakinan Kasih, yakin Kasih, yakin Gak bakal susah, gak bakal habis Ya kita Makan hari Minggu, kau dihitung duitnya berapa duit? Masya Allah. Kau dihitung duitnya, kalau kita lihat duitnya, bisa kagak jadi sedekah itu. Per Minggu. Ya, Pak. Pikirin tuh. Kalau bukan dengan Allah, keyakin kepada Allah. Ditambahin duitnya. Ditambahin, tambahin. Dan enggak kerasa kalau kita sedekah. Enggak kerasa itu. Kita sedekah. Jadi, jangan khawatir, jangan takut. Loh, sedekah kita sesekah segini, kalau guru sedekah lebih banyak lagi. Kenapa yakin kepada Allah? Yang pelit makin habis, makin habis, makin habis, walaupun duitnya banyak, terasa, terasa sempit, sedikit, yakin sedekah. Ya. Fa'akala minha Abu Bakrin lalu makan Abu Bakar daripadanya. Wakona dan beliau berkata Inna maka nazi kami nasyaton hanya sahaja ada demikian itu dari setan. Ya ni ya minahu. maksudnya ya kanannya sebelah kanannya summa akala min luqmatan kemudian ia makan darinya satu suap summa amalah kemudian ia bawa dia ila nabi kepada nabi sallallahu alaihi wasallam fa asbahat lalu jadilah ia di sisi Nabi wa dan ada di antara kami dan di antara kami itu ada akad famadul lalu berlalu ajalnya waktu waktunya fa lalu kami bagi-bagikan kepada isna rajulan kepada 12 laki-laki bersama tiap-tiap satu laki-laki di antara mereka unasullah Unasullah a'lamu kam ma'aku li rajulin minhum. Ada ya hamba-hamba Allah yang lebih tahu di antara kamu serta tiap-tiap seorang di antara mereka. Fa'akalu minha lalu makan mereka daripadanya ajma'una semuanya au kama qala atau sebagaimana ia berkata. Wallahu a'lam Jadi intinya apa ini? Kita Ya, ini nggak apa-apa ngobrol bersama tamu dan keluarga di waktu itu dan eh, menyediakan makan, bersedekah sesungguhnya dapat ya menambahkan harta. Seperti ini, ya. Bisa menambahkan harta. Sampai Abu Bakar Siddiq, Abu Bakar sampai heran, kenapa kok bisa begini, bisa tambah kayak begini. Jadi, kalau kita sedekah, enggak bakal kurang. Sedekah, 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 enggak bakal kurang. Tapi syarat yakin, apalagi sedekah, amal yang lagi butuh. Apalagi sedekah, amal yang lagi butuh. Ini kan kita lagi butuh, butuhnya masya Allah. Itu pahalanya lebih banyak lagi, pahalanya lebih banyak lagi, pahalanya lebih banyak lagi. Jadi, jangan sampai kalau ada orang butuh kita enggak bantu. Jangan sampai. Satu saat nanti ketika kita lagi butuh bantuan, kalau kita membantu orang lagi butuh, insya Allah Allah akan gerakin orang untuk bantuin kita. Tapi kalau kita enggak mau membantu orang ketika orang, ketika orang lagi butuh, nanti Allah enggak gerakin kita untuk bantuin kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang selalu membantu orang. Amin. Al-Fatihah.